anjing komodor asal Hungaria yang mirip domba. Anjing komodor punya bulu khas yang unik. Bulunya berat, berwarna putih, tampak seperti domba, dan juga disebut mirip Neimpel. Bulu ini menjadi ciri khas dari anjing komodor yang memiliki mantel ganda, yaitu di luar dengan bulu yang bergelombang atau keriting kasar dan lapisan bawahnya yang seperti wol tebal. Anjing lucu ini termasuk anjing pelindung yang baik, namun bisa menjadi sangat agresif terhadap pihak asing jika tidak disosialisasikan dengan baik. Hewan ini diperkirakan berasal dari Hungaria lebih dari 500 tahun yang lalu. Di tempat asalnya, anjing ini dimanfaatkan sebagai anjing pengembala alias anjing penjaga ternak. Dengan kelebihannya, anjing komodor termasuk salah satu anjing termahal di dunia yang harganya mencapai 20 juta. Wah, mahal juga ya.